matanya, nggak ada permabunya, tidak percaya, saya buktikan. Ini makhluk manusia sekarang, badannya saya nyekor ikan lele. Tidak percaya, saya palingkan pak. Cuma yang punya HP kamera, siapkan kamera anda, siapkan video anda. Coba saya buka satu persatu. Ini cuma ada penampakan pak di kepalanya. Kalau ada penampakan di kepalanya warna kemerahan, jangan ditegur. Karena ini makhluk biasa. Cuma saya bawa, cuma sebagai hiburan atau sebagai permainan. Ya, satu persatu. Cuma saya bawa ini pak, untuk membantu saya buka pengobatan-pengobatan tradisi suku Pedaman atau suku Kalimantan Timur. Saya sebagai pemimpin pasukan merah pak, saya dari kepolisian mengetahui kami. Mana, ambil tanah tidak? Pak, saya lain orang legal. Saya panglima pak nomor 3 di daerah Kalimantan Timur. Sertifikat saya ada. Ini sertifikat saya. Ini sertifikat saya pak. Iya, langsung dari kepala adat yang menemukan pak. Boleh baca-baca dulu pak, gak apa-apa. Baca-baca dulu, gak apa-apa. Ini saya suruh ini. Baca-baca, dengan dulu pak. Iya, astaga. Iya, betul-betul. Iya, betul atau tidak? Karena cuma cerita doang. Iya, yang berbicara di depan bapak adalah panglima petir, ada saya orangnya pak. Mungkin bapak pernah dengar nama saya. Waktu dulu terjadinya di daerah Pulau Jawa tahun 2015 yang pernah menyemperkan di daerah Pulau Jawa tahun 2015 adalah saya orangnya pak. Ya saya gemparkan tidak mencari saya gemparkan saya obati orang lumpuh saya kasih berjalan di bawah kita kami. Satu persatu mudah-mudahan bisa jadi. Oke deh, cuma angka itu makhluk yang sempurna. Cuma-cuma kita mengadakan acara hiburan adegan laut. Mudah-mudahan bisa jadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Simpan sedikit area musiknya dulu. Selamat menyaksikan dan semoga akan terhubung. Thank you.
maju sampai ke gas. Maju. Coba lihat kepala. Coba lihat di sini. Coba maju sampai ke gas. Jangan lewat garisnya. Ini yang garisnya kalau tak baik. Bapak kerjaan kemarin ini mengadakan salah satu ritual. Coba kita acaranya cuma sebentar ya. Nah, coba maju sampai ke gas. Kalau bapak melihat. Yang bapak yang keluar sana masih luar sana ambil ya. Ajaran penting yang lewat garis, bapak yang menonton bersama kamera semua. Mau lihat? Mari, saya coba ritualkan ini manusia yang di dalam. Selamat bapak menonton, selamat sangat terhibur kita mendengar pesan-pesan berikut. Halo, coba 321. Coba dikesum aja sedikit. Coba ambilkan panel dan bawa ke sini. Coba saya pagar dulu. Kenapa saya pagar dulu, Pak? Karena kelapi. Kami datang ke sini, mungkin kami buta. Lain buta mata. Kami buta, mungkin buta ada keterangan di sini, Pak. Sebelum saya lanjutkan acara, saya minta maaf. Saya datang ke sini lain untuk memperlihatkan kehebatan, lain pula untuk memperlihatkan kejagoan. Saya datang ke sini mencari persaudaraan dan mencari silaturahmi sesama manusia. Sambil kita hibur Anda, sambil kami buka, kami terbangkan ini mandau. Satu sepuluh jengkal dari bumi, insya Allah. Satu persatu. Coba deh, pagar dulu dengan baik. Mudah-mudahan bisa jadi. Satu persatu. Mudah-mudahan asma dapat ibu maru. Saya minta bantuan dengan baik. Jangan sampai ibu jatuh pusaka saya. Kalau ibu tidak pula gede kamu yang jatuh. Daripada pusaka saya yang jatuh. Pak, suku Dayak tidak ada jual jimat, Pak. Suku Dayak dikenal adalah pengobatan tradisi. Suku Dayak dikenal adalah pengobatan tradisi, Pak. Iya, karena kenapa? Karena kalau ada suku Dayak jual belum perendun, ada jual belum perendun, Pak. Kalau ada jual belum perendu, itu lukun lain belum perendu. Belum ketek tujuannya itu, minta maaf. Saya Pak Panglima, nomor 3 di daerah Kalimantan Timur. Foto-foto yang salah tangkap, Pak, lain foto orang lain, itu foto pribadi saya sendiri, Pak. Satu persatu, ini sertifikat saya ada, Pak. Jangan takut. Iya, satu persatu. Bapak mungkin Bapak pernah dengar nama saya. Panglima Petir adalah saya orangnya, Pak. Cucunya Panglima Burung adalah kami orangnya. Satu persatu, mudah-mudahan bisa jadi. Saya minta gerakan ini, janji saya ini makhluk saya gerakan, Pak. Coba-coba saya tes satu persatu, mudah-mudahan bisa jadi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya minta gerakan tubuhmu, Mahagro. Jangan kamu bikin malu, lindungilah harga diri kami, Mahagro. Satu persatu. Ini masih hidup. Tidak percaya masih hidup ini, Pak. Nampak. Kelihatan masih hidup. Pak, kalau Anda mengatakan jual belum perendu, pesan dari orang tua kami. Nah, kalau kamu merantau, jangan kamu jual belikan itu pusaka. Karena kenapa? Kalau kamu jual belikan itu pusaka, sama kamu jual adat tradisi kamu, suku Dayak itu, Pak. Pak, agama saya agama kaharingan. Di mana ada matahari, di situ saya bersembah. Di mana ada pohon besar, di situ saya bersembah. Di mana ada batu besar, di situ saya bersembah. Terlalu di depan bapak saya bersembah. Karena itu agama kami, agama keharingan, tidak ada besok. Tapi berkat orang Sulawesi, saya masuk agama Islam. Selama saya sudah nikah, mengikuti agama istri saya, Pak. Sampai detik sekarang saya sudah muslim. Wah, saya satu persatu. Mudah-mudahan, coba deh kasih nampak dulu sama penonton. Perlihatkan sama penonton ini masih hidup, Pak. Yang menjaga belum perendu, Pak, yang berasal dari Kalimantan adalah orang ini, Pak. Seorang wanita cantik yang menjaga. Seorang ular kobra kepala tiga yang menjaga ini, Pak.
percaya, putar dulu. Lihatkan penembak satu persatu. Iya, mudah-mudahan bisa jadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya, satu persatu. Iya, lagi pak, lagi. Iya, putar. Pak, pak, saya tidak jual. Kalau ada mau minta angkat tangan, saya kasihkan bulunya. Ada mau minta, saya tidak jual. Ada, angkat tangan, ada. Coba dia kasihkan, yang mau ambilkan. Kasih, ada yang mau. Angkat tangan pak, angkat tangan yang mau. Kasih budak, kasih semua. Pak, kalau saya jual pak, laku pak. Tapi tidak ada artinya bagi saya. Coba ini saya terbangkan ini mandau. Coba saya terbangkan ini mandau. Iya, terlalu mikir ya. Iya, betul. Iya, suara iya dibikin hancur betul. Iya, mudah-mudahan bisa jadi. Iya, kalau saya tahu keadaan begini. Iya,